Dawaan kononnya 5 individu yang baru kembali dari Wuhan, China dimasukkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu adalah tidak benar. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT menafikan sekerasnya kenyataan yang dibuat naik di Facebook Gabungan Anak Terengganu Original oleh individu yang menggunakan nama Ali Depiche. Sehubungan itu, JKNT meminta orang ramai supaya berhati-hati dalam berkongsi maklumat tidak benar yang boleh menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Bagi mengurangkan risiko jangkitan saluran pernafasan, JKNT menyarankan orang ramai mengamalkan tahap kebersihan diri seperti kerap mencuci tangan dan mengamalkan etika batuk yang betul, selain elakkan daripada berkunjung ke tempat tumpuan ramai.